Oke, sekarang ini saya bersama dengan Nasabak. Kami pergi cari tempat breakfast dulu. Di tempat yang orang bilang mantap. Jadi kita pergi di sana dulu sekarang. Welcome to Keningau. Iya. Nasabak. Oh, tidur gak tuh? Tidak. Oke, okay, so pada hari ini kami mau pergi ke kedai di Jalan Metau. Macam itu orang tiada cas lo. Lemah. Di sana baru ada sebelah. Apa di belakang kau tuh? Tai ui. Jatuh tuh ai. Iya, kami pada kapan wah. Oke, okay, kita pergi tuh anu dulu, itu restoran dulu. Kedai kopi. Oh, kita sampai sudah enggak? Iya. Apa nama tuh tempat? Itu nak kedai kopi. Kedai kopi 689. Oh. Oke, okay, guys. So, Nasabak bersama-sama dengan Tomatik. Neko. So, okay. Kami berada di kedai kopi 689. Bersamalah dengan Oke, geng. Sekarang kami berada di kedai kopi 689 yang berada di Jalan Masak. So, buat kepada orang Keningau yang belum pernah datang di sini, kamu bolehlah coba makanan dan dia punya kolomen di sini. Paduh kolomen dia punya. Teruskan, oke. Okay. Dia punya kolomen, guys, paling tantangan bagian depot dan paling. Jadi, kepada orang-orang yang dari jauh kalau sudah turun Cimanis kan, kamu akan limpas nih kedai. Karena berada di sering jalan saya di Bandar Baru, berada di Jalan Masak. So, kamu beli itu singgah di sini untuk isi-isi perut dan yang paling mantap dia di sini sup dia. So, muka pun kogutan tanpa membawa masak. Kita tinggal apa menu yang ada di dalam yang akan dihidangkan nanti. Oke? Oke. Alright. Jom. Hai, jadi tangga pula. Jadi tangga itu. Oke. Coba kita masuk dulu. Oke. Okay. Oh, guys. Di mana kita? Sana luar lah. Ke sini. Sini pun boleh, Pak. Ante, hello. Hai. Mana lagi kita dapat? Mana? Mana? Oke. Apa yang sadap di sini? Awas ah kalau tidak sadap. Begitu enggak boleh. Iya. Oh, ini nih. Ini ada mie sup campur. Nah, mie hun boleh apalagi ya sup sup. Mau apa beli? Ada mie ayam. Oh, ini di sini ada apa? Ini ada sup. Ini menu dia. Ikan. Oh. Mie hun sup isi ikan. Laksa Sarawak. Oh begitu. Ya. Beginilah. Kita pakai ikan siakap. Ikan siakap. Oke, ikan siakap. Ya, bapak itu udang. Kami pakai udang putih lah. Mm-hmm. Ya fresh punya. Oh. Di sini ada. Di sini apa ada apa? Ayam. Nasi ayam. Sasau sama senyok. Oh. Punya sasau beliau. Ya ada juga untuk ada lagi untuk apa? Kolomen ada. Kolomen ada. Oh. Kolomen ayam. Minum sup campur pun ada. Yang di sini apa? Ini lagi untuk sarapan pagi ya. Oh, ada tapau-tapau juga lah. Ada, tapi sudah. Oh. Sudah sekarang mau tengah hari sudah mau makan nasi ayam sudah loh. Oh. Makan suka. Mana tuh kereta saya tuh? Kita ada sambal belacan lah, sambal cumi. Oh. Okay. Yang di sana ada apa? Minum. Minum. Oh, minuman punya? Ya, minuman ada. Minuman. Kamu apa? Ada ikan-ikan guys. Oi, mantap. Pak, apa
Lemon tapping. Saya lemon tapping dengan air sejuk. Handeda. Eh, upi lah kan. Saya belum minum kopi. Saya anu lah. Saya mau minum kopi awal Pak Yita. Kopi. Kopi entahlah. Bukan kopi susu ah. Oke, kopi. Kopi macam yang kopi biasa lah. Jangan terlalu pahit. Sama air sejuk ah. Air sejuk sama kopi. Saya kerja dulu lah, ya kasih tahu dulu. Oke, geng. Mini di dalam kedai ini ada macam lebih kurang kolomen, nasi ayam untuk yang sarapan pagi, ada mie sup isi ikan. Kedai ini berhampiran dengan minimarket lah, bersebelahan dengan Karaoke Rex. So mana tahu dia kamu belum anu kamu mau pikir oke di Sabalakan tapi belum makan, kamu beli di kedai kopi ini. Buat kepada orang Keningau, untuk pengetahuan kamu, ini kedai dia non halal lah. Untuk review kali ini, kedai ini dia non halal untuk yang beragama Kristen, sebab ada sinalau bakas. Ada sinalau orang bilang. Jadi kalau macam kamu datang sini, pastikan kamu tengok betul-betul, jangan salah tempat, oke? Okay? Sejak informasi bagi nasabah, mari kita tengok otomatik apa dia buat di dalam. Oke, okay. Sekarang ini apa makanan yang otomatik order? Oke, okay, saya order bukan otomatik order, apa makanan yang otomatik mau review pada hari ini? Hari ini saya mau review nasi janda. Anak kan nasi janda. Hari ini saya order ini nak. Mana? Sisting dulu. Saya mau order ini. Oh, Laksa Sarawak. Ya, ha? Laksa Sarawak. Ya, Laksa Sarawak. Oke. Okay. Jadi karena betul lu mau ngutangnya. Kalau dia udah Laksa Sarawak, mana? Saya udah kolomen, tapi kok ada supan? Saya mau makan sup juga, kagutan ben. Kalau begitu, begini aja nggak sebab. Makan sih. Oke. Kau kagutan kan? Iya. Kalau kau kagutan bagus kau udah ini, saya kolomen. Tidak mau, saya mau kolomen. Oh iya kan? Ya. Oke, sampai sudah. Sampai sudah air otomatis. Tahu bro, minum gak? Sudah. Minum. Padu gak? Padu. Dan sebab ada sinalau bakas begitu. Ada sinalau bakas. Ada sinalau bakas. Jadi kita review dulu kan sinalau bakas deh. Ini adalah non halal lah, geng. Soal kamu datang di sini. Di sini ada nasi ayam. Ini ayam apa nih? Steam kah? Ayam panggang nih? Ini ayam steam dan ayam goreng. Oh, itu sinalau dia, guys. Sekarang masak apa nih? Oh, rebus mie. So, menu pertama yang sampai ini adalah mie sup isi ikan. Oke. Okay. Ikan siakapan. Ini iya. Mie sup isi ikan, ikan siakap, geng. Oke, geng. Sebab gimmick baru nasabak. Kereta baru kah? Kereta baru lagi. Oke, okay, kita sekarang berada di mana nih nasabak? Kita berada di Kedai Kopi. Kedai Kopi 689. Begini. Untuk berkaitan dengan kedai makan yang baru turun dari Raki Manis, ya. Ini kedai berada di Jalan Masak bersebelahan dengan Karaoke Rex, ya. Bangunan baru ah. So, siapa yang dari Kimanis kah, mau turun ke Ningau kah? Kamu boleh singgah sini. Di tepi makan. Jalan saja ini restoran dia. Tapi untuk pengetahuan kamu, kedai ini dia non halal lah, ya, sebab ada sinalau bakas. Jadi siapa-siapa yang raja-raja sinalau, bolehlah datang di sini, ya. Kan? Oke. Okay. Kita apa basa-basi sih? Menu pun sudah siap. Ya. Mari kita pijiting. Oke. Okay.
Geng, ini adalah kolomen. Kolomen. Kolomen sasau. Sasau. Ini dia punya sup. Dia one set dengan sup lah, sup campur. Ini adalah mie sup isi ikan, ikan anu. Ikan siakap. Siakap. Dan ini laksa Sarawak. Sarawak. Saya order laksa Sarawak sebab ex girlfriend saya orang Sarawak, Iban. Nama berita, ngirup kita hilang kau. Okay. Jadi agen hidup, agen gelaban. Ah. Okay. Jadi ini sih mini yang kami kasih kenal kamu pada hari ini. Jadi ada banyak lagi sebenarnya. Tapi ini sih yang special. Ya. Oh, ini utama. Utama di sini lah. Mini utama di sini ini. Banyak lagi. Anu, hidupnya ada nasi ayam. Nasi ayam. Ada nasi sinalang. Oh, nama depan yang ini ni. Ayam steam. Ayam saunyo. Oi. Apa lagi ni? Oh. Rekam sajalah. Yeah. Kalau yeah. Kalau tidak dapat sebut. Tapi ini pasti tidak apa. Tunggu dulu, Dok. Coba try dulu. Oke. Okay. Ya, sabar, jom kita antam dulu. Oke. Okay. Kita mau try macam mana rasa dia di sini. Oke, okay, kita gaur dulu. Ini saya tes kolomen dia lah. Ada. Iya, ada santan-santan, oh. Boleh. Boleh masuk. Ada tes dia punya. Ada dia punya asam. Ada dia punya. Ini sinalau dia. Apa rasa dia? Geng sinalau. Ah, ini daging ini. Sinalau ni kan? Iya. Jadi. Eh, kalau sak. Udah lamak-lamak dia, oh. Masuk. Ada lemak. Nah, kalau beliau katakan beliau enggak bisa katakan kalau dari anu Siningau dari GK turun Siningau bisa singgah sini dimakan. Iya. Ini tempat senang mau jumpa, Pak? Iyalah. Oh, kalau dari kau kemanisan. Kau memandungong, ngelakak kau sulit, sudah gini kedai kopi. Berapa tuh nomor tadi tuh? 689, nah dia lho. Sebab kebanyakan kalau yang datang sini. Ya. Kalau dari Toto. Nah, dia. 689, best price. Toto. Mainannya kok, Toto. Best price. Best price. Jadi geng ini sejak anu menu yang kami memperkenalkan kamu yang berada di kedai kopi Adam 89 berlokasi Jalan Masak. So apapun nanti kita berjumpa kembali di next menu beliau. Oi, oh, tinggal menu orang. Ada apa? Nasa depan sudah, Bah? Enggak, kalau kau bercerita kau punya yang ada, kau cerita saja. Oh, oke. Okay. Okay. Geng, kalau apapun ini satu sudah lapar, jadi biar nasabak yang selesai. Oke, nanti kita berjumpa lagi di next menu untuk makanan-makanan yang pada di Kenya dengan seterusnya. So, kepada kawan-kawan di luar sana, jangan lupa like, share, dan subscribe channel nasabak. Dan juga otomatik, ayah kawan di beliau. Udang, buka udang dulu, Bang. Sebelum ayah kasih next menu, buka udang dulu, Bang. Aduh, ini beliau kuat makan, dia bilang. Bagus. Oi, dia punya udang pun segar. Oh, baru kena tangkap tadi? Enggak kan? Iya. Ada kenapa kan di belakang ada dompi rambat kan di belakang? Ada pantai tadi anu di Keningau? Iya, ada pantai tapi tak tahu juga orang Keningau kan satu kali menyelam 3 hari baru timbul. Nah, jadi kan siapa yang cakap kalau pasal pun fresh ini kan orang berkelebihan. Laksa Sarawak. Laksa Sarawak. Enggak tahu ada yang rindu laksa. Jadi geng, apapun kami mau makan dulu. Kita berjumpa di next menu. Ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video Kedai Kopi 689 yang berada di Keningau Jalan Masak. Ya. Jadi geng, jangan lupa singgah. Jangan lupa singgah. Bye bye.